Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan saya channel Radal 05. Kalian ingin tahu cara kerja LDR seperti ini? Bila di tempat gelap, LED-nya akan menyala otomatis. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, video ini saya beri nama Automatic On Off LDR. LDR-nya bentuknya seperti ini, kecil sekali. Dan harganya menurut saya murah sekali, sekitar 800 rupiah per buah. Oke, sedikit teori mengenai LDR ini. LDR ini akan berubah besar resistansinya tergantung dari intensitas cahaya yang diterima. Oke, saya coba dengan meter untuk mengukur resistansinya. Saya set di mega saja karena resistansinya besar. Kalian perhatikan, saya coba tutup. Ya, resistansinya akan bertambah besar bila ditutup. Dan resistansinya akan turun bila mendapatkan intensitas cahaya yang sangat besar, bahkan sampai mendekati 1 kilo ohm. Saya coba dengan senter saja. Kalian lihat. Oke, saya coba beri sedikit ilusi. Jadi ini resistor dari LDR. Resistansinya low bila terang, high bila gelap. Oke, rangkaian sederhananya seperti ini. Saya menggunakan resistansi 150 kilo ohm dan bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Dan transistor yang saya gunakan tipe NPN BC547. Karena rangkaian ini menggunakan resistansi yang cukup besar, jadi bila kita ingin menggunakan arus yang besar, kalian ganti saja LED indikatornya dengan relay. Karena saya ingin membuat lampu tidur dengan arus 40 mA, saya menggunakan transistor biasa saja, tipenya PNP, seperti ini. Oke, saya rangkai yang dasarnya saja. Pertama, saya sambung LDR dengan resistor 150 kΩ. Lalu LED indikator saya beri resistor 1 kilo ohm. Kemudian kaki LDR satunya saya gabung dengan emitter yang juga sebagai titik negatif. Saya solder basis dengan gabungan LDR dan resistor 150 kilo ohm. Lalu saya gabung kaki resistor 150 kilo dengan 1 kilo yang juga sebagai titik positif. Terakhir saya solder kolektor dengan katoda LED indikator. Selesai sudah, dan kalian cek dahulu, ini negatif dan ini positif. Oke, saya gunakan dengan tegangan 5 volt, negatifnya dan positifnya. Kemudian saya coba matikan penerangannya. Ya, indikatornya langsung hidup. Dan untuk mematikannya saya gunakan senter saja. Langsung off indikatornya. Kalian perhatikan, dan sensitivitas ini bisa kalian atur dengan cara mengganti besaran resistor. Oke, sekian keterangan saya mengenai LDR. Bila masih ada yang kurang jelas, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.